gak boleh lirik kanan kiri yang komentar-komentar apapun tentang kamu. Jadi perempuan tuh pasti bisa lah pakai setelah bangun tidur. Semangat kali ya, karena aku punya prinsip hidup, gak boleh ada kata menyerah, gak boleh ada kata capek, gak boleh ada kata letih, lesu, lunglai. Jadi hidup itu harus dijalanin semaksimal mungkin, gak boleh lirik kanan kiri yang komentar-komentar apapun tentang kamu. Jadi apa ya, lebih ke semangat aja sih gitu, bersyukur yang udah dikasih Tuhan sama kita gitu. Oh, gak bisa pakai heels. Itu menurut aku kebiasaan buruk sih, karena hampir rata-rata setiap perempuan tuh pasti bisa lah pakai sepatu yang haknya tuh tinggi gitu. Minimal wedges lah. Tapi aku gak bisa dua-duanya, wedges juga gak bisa, heels juga gak bisa. Gak tau kenapa ya, ngerubahnya tuh susah. Karena ya emang udah kebiasaan pakai cats, karena emang udah dari kecil tuh jarang dilatih mama pakai sesuatu yang tinggi gitu, kan emang dari kecil udah tomboy. Jadi ya susah aja sih ngerubahnya. Tapi mungkin suatu saat nanti bisalah belajar sama yang ahli. Setelah bangun tidur, hal pertama yang aku lakuin ngulet. Ngulet gitu. Terus ngecek HP. Itu penting banget sih ngecek HP, apakah ada chat-chat penting yang aku lewatkan pas aku tidur. Terus kedua, sholat subuh jam 5 pagi. Aku sholat subuh dulu, terus tidur lagi. Biasanya kalau misalnya gak ada kerjaan pagi, aku tidur lagi, bangun jam 8-an. Tapi kalau misalnya ada kerjaan pagi, langsung mandi. Terus abis itu ganti baju biasa, terus ngaca. Udah sih, rutin pagi. Baru deh olahraga. Halo semuanya, mau video-video seru lainnya dari aku atau mau video eksklusif dari Tisa Biani, jangan kemana-mana ya. Penasaran kan? Ikutin terus.